Dalam mensukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20, seluruh instansi pemerintah di ruang lingkup pemerintah Provinsi Papua diingatkan untuk saling berkoordinasi dalam menunjang pelaksanaan PON ke-20. Setelah libur Idul Fitri, pemerintah Provinsi Papua kembali mengadakan apel gabungan di ruang lingkup pemerintah Provinsi Papua. Apel pagi yang dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Doren Wakirkwa. Beliau menyampaikan dengan waktu yang tersisa, seluruh instansi pemerintah di ruang lingkup pemerintah Provinsi Papua harus saling berkoordinasi demi menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Karena di depan kita ada kegiatan besar yang kita laksanakan, hajat daerah Provinsi Papua, yaitu Pekan Olahraga Nasional tahun 2020. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Badan, Kepala Kantor diharapkan tugas masing-masing, tupoksi masing-masing untuk menunjang PON harus dilaksanakan. Koordinasi dibangun, komunikasi kita bangun, rapat-rapat pusat daerah harus kita laksanakan, supaya PON 2020 sudah dekat. Ini sisa berapa bulan. Selain itu, Doren Wakirkwa juga menambahkan seluruh ASN di ruang lingkup pemerintah Provinsi Papua agar selalu menjaga kekompakan dan terus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Setelah iklan berikut ini, kami masih akan hadir kembali dalam iNews Papua.